Selamat ya Mas Te. Sama-sama Bang Pandir. Berkat dukungan Bang Pandir juga kan, akhirnya diangkat jadi RT. Itu muka lemes amat. Kenapa Bang? Iya Mas. Pulang kerja di rumah nih, bini marah-marah terus. Tahu gak dapat duit kali kerja nih. Sabar bang, namanya orang kerja kan, kadang dapat duit, kadang enggak. Iya. Harus sabar ya. Benar iya. Pasti ntar bininya kan tahu, iya. Ngerti kan? Nih om pisaunya. Suwe temen si Toy, ngambil pisau doang nih. Kebenten om. Nih Bang Pandir. Mas Te, itu siapa? Itu mah ponakan kita Bang Pandir dari kampung. Kayak pernah lihat. Lihat di mana bang? Di pinggir jalan. Beneran? Iya. Tapi itu mukanya kayak gerobak cincau. Maksudnya? Itu mukanya nya hitam, nya jelek. Lu ngeledek gua aja. Bila gua jelek lagi. Wis, ojol pada ribut. Jadi lu tuh, urusin. Hah? Toy? Jangan pada ribut. Nih, jadi belah orang nih. Maaf bang, segitu aja marah. Emang kenyataannya jelek. Ini buat apa Mas Teh gedang mentah? Atuh dibelah bang, buat dimakan, buat Bang Pandir. Kalau dimakan gigi gua, palingnya copot. Lu ngatain gua lo. Orang sopan. Lah, gua mau pulang aja lah. Ri bang. Assalamualaikum Mas Teh. Waalaikumsalam, jangan kaku bang.